Aku benar-benar ingin sandwich keju. Oh tidak, tidak ada keju. Aku hanya ingin keju yang besar dan lezat. Oh, Jose, kita bisa membuat yang keju lain kali. Lihat, aku menemukan selai. Baik, itu boleh juga. Wow. Wow, aku mau tidur. Aku sangat berharap bisa memimpikan sandwich keju. Wow, lihat bulannya. Cantiknya, itu terlihat seperti bola keju raksasa. Aku ingin mencicipinya. Jose, bagaimana kalau kita membangun pesawat antariksa agar kita bisa ke sana? Sebuah pesawat? Luar biasa. Itu yang ingin aku lakukan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Hati-hati di jalan, Jose. Bola keju raksasa, ini dia. Wow, lihat bulan. Atau harus kukatakan bola keju raksasa. Astaga, meteorit! Oh, astaga! Apa aku sudah sampai? Luar biasa, aku sudah sampai. Lucu sekali, tidak terlihat seperti keju dari dekat. Apa itu? Monster Mars? Aku bukan di bulan, ini Mars. Tenang, alien. Aku datang dengan damai. Aku hanya ingin makan sepotong bulan. Mars tidak terlihat enak. Oh tidak, inilah akhirnya. Berhasil. Aku akan pergi ke bulan sekarang. Selamat tinggal, alien. Wow. Sebuah langkah kecil untukku, satu lompatan raksasa untuk perutku. Waktunya makan. Kembali ke sini, bola keju. Oh, lezat. Bulan benar-benar lezat. Jose, bangun. Kau mengalami mimpi buruk. Tidak apa-apa.
itu benar-benar mimpi buruk. Sekarang aku ingin makan keju lebih banyak lagi. Tunggu sebentar, Jose. Aku ingin menunjukkan padamu apa yang kutemukan. Tada! Luar biasa! Keju! Itulah yang kuinginkan. Lezat. Mereka di sini, mereka di sini. Mereka di sini. Siapa maksudmu, Jose? Tomat kecilku. Itu bagus, tapi itu akan kau buat jadi apa? Saus pizza sosis pepperoni, kesukaanku. Itu luar biasa. Aku juga suka pizza. Semua orang pasti suka, bukan? Ayo! Kita punya adonan pizzanya. Sekarang tinggal menggilingnya. Adonannya sudah siap. Aku akan lakukan yang harus dilakukan oleh pembuat pizza. Oh, Jose. Biar kutunjukkan caranya ya. Sekarang kau membuat pizza atap. Ini yang kita butuhkan. Pizza rasa Jose. Maafkan aku, Jose. Saatnya untuk topping. Ini tomatnya. Sekarang bahan utamanya. Sosis pepperoni. Oh tidak, kita kehabisan sosis daging. Bagaimana kita membuat pizza sosis daging tanpa sosis daging? Tenanglah, Jose. Ada alternatif lain yang tidak kalah lezatnya dari sosis pepperoni. Pizza beat. Jangan beat. Pizza semangka? Tidak. Kau tidak akan bisa menolak ini. Pizza kacang polong. Tidak. Aku mau pizza sosis daging. Jose, hanya ini yang kita punya. Aku tahu. Aku akan tumbuhkan sosis daging. Tunggu dulu, Jose. Sosis pepperoni tidak tumbuh di pohon. Tada! Ini adalah pizza mirip pepperoni. Pizza tomat? Aku tahu bahwa sosis daging tidak tumbuh pada pohon, tapi pizza mirip pepperoni berbeda. Wow, lezat sekali. Oh, aku suka pizza mirip sosis ini. Aku akan membuatnya lagi. Resep Jose. Hey Jose, lihat aku punya apa. Kubawakan ini hanya untukmu. Oh, bagus sekali. Wortel pasti lezat.
Oh tidak, wortelku, kembalikan itu kelinci. Hei, hei, teman-teman, kita harus berbagi. Aku punya ide. Mari kita mengadakan gymkana dan pemenangnya boleh memiliki semua wortelnya. Gymkana? Apa itu? Itu sebuah kompetisi, Jose. Wow, kedengarannya menyenangkan. Perlombaan pertama adalah balap karung. Yang pertama tiba adalah pemenangnya. 3, 2, 1, mulai! Selamat! 1-0 untuk kelinci. Itu tidak adil. Dia punya kaki kelinci, dan aku hanya punya kaki Jose. Tenanglah, Jose. Kita masih punya perlombaan yang lain. Yang kedua adalah siapa yang bisa lebih cepat menghabiskan stroberi raksasa. Kalian siap? 1, 2, 3. Mulai! Bagus, Jose. Sekarang kalian seri. Perlombaan terakhir adalah tarik tambang. Siap ya? Kita mulai. Selamat, Jose. Kau pemenangnya. Bagus. Berikan aku hadiahnya. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah menang. Semuanya adalah milikku. Waktunya makan. Ada apa, Jose? Kelinci, tunggu! Kita akan berbagi semua wortelnya. Itu luar biasa, Jose. Berbagi membuat semuanya lebih menyenangkan. Hai, Jose. Kau sedang apa? Aku menemukan buku yang mengajarkan cara memperbesar ukuran makanan. Keren, bukan? Itu bagus. Sekarang aku penasaran. Boleh aku lihat? Tentu saja. Aku harus mencampurnya dengan apel dan... ini dia. Wah, bagus sekali. Ini berhasil. Sekarang aku punya apel semangka. Luar biasa. Apa menurutmu rasanya akan sama? Hanya satu cara mengetahuinya. Lezat sekali. Memakan seluruh apel ini membuatku haus. Aku akan minum air. Tunggu, Jose. Itu bukan air, tapi... apa ini? Jose, kau menjadi raksasa. Ini luar biasa. Aku selalu ingin jadi raksasa. Sekarang aku akan makan buah untuk orang dewasa. Di mana semangkaku? Ada di sana. Tidak mungkin. Semangkaku jadi seukuran zaitun. Aku bahkan tidak bisa merasakan rasanya. Aku tidak mau jadi raksasa. Pasti ada resep untuk mengecilkan sesuatu. Kita akan baca di sini. Ini dia. Ini. Cepatlah. Menjadi raksasa membuatku jadi sangat lapar. Tunggu sebentar ya.
Sudah siap, Jose. Wah, bagus sekali. Ini berhasil. Aku akan kembali jadi normal. Oh-oh. Maafkan aku, Jose. Sisi positifnya, makanan menjadi berukuran besar. Sisi negatifnya, kini mulutku jadi sangat kecil. Astaga, kurasa tidak ada resep untuk bisa membuatmu kembali jadi normal. Tidak mungkin, aku tidak mau selamanya punya mulut semut. Hei, tunggu dulu. Kalau kau minum yang biru dan menjadi raksasa, lalu minum yang merah dan menjadi kecil, bagaimana kalau kita campur keduanya? Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau aku menghilang? Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Tidak. Jangan bilang kalau aku menghilang. Kau mau apel? Oh, melegakan sekali. Ternyata berhasil. Kita berhasil, Jose. Apel, aku berjanji tidak akan mengubahmu lagi. Aku suka buah sebagaimana adanya.